Umum mengetahui sebelum ini pelakon Nat Zainal pernah dimasukkan hospital hampir sebulan akibat pendarahan pada bahagian paru-paru. Meskipun keadaan pelakon itu sudah kembali pulih, namun ramai yang prihatin dengan keadaan kesehatan istri kepada Engku Ismail itu. Baru-baru ini perkongsian Nat menjadi perhatian apabila memuat naik video mempromosikan makanan tambahan atau suplemen dipercayai untuk menurunkan berat badan. Perkongsian Nat itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang meluahkan rasa bimbang apatah lagi pelakon itu baru sahaja sembuh. Netizen turut bimbang jika makanan tambahan itu boleh memberi kesan terhadap kesehatannya serta meminta pelakon itu berhati-hati dalam pengambilan makanan tambahan atau suplemen. Malah ada yang mencadangkan cukup dengan melakukan senaman serta menjaga pemakanan dan meminta pelakon itu menjaga diri.